Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tretan RSMN semua, kakak dan bunda semua. Selamat datang dan bergabung dalam live streaming YouTube RS Umamat Nur Pamekasan. Bagaimana kabar Tretan RSMN, kakak dan bunda semua hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Semoga dalam keadaan baik-baik dan sehat semua ya. Izinkan saya Amin. Memperkenalkan diri. Saya Nancy Gazila Pasaraksi, bisa dipanggil Nancy, dari unit UKM dan Litbang RSUD Muhammad Nur Pamekasan yang akan membawakan acara pada siang hari ini hingga sampai selesai. Salam kenal buat Tretan RSMN kakak dan bunda semua ya. Iya. Di acara live streaming pada siang hari ini, RSUD Muhammad Nur Pamekasan mempersembahkan bincang tentang kesehatan atau BPS. Program ini hadir 30 menit ke depan dengan tujuan untuk memfasilitasi Tretan RSMN, kakak dan bunda semua untuk berkonsultasi dengan pakar kesehatan yang sulit bertemu di masa pandemi saat ini. BTS pada hari ini bertemakan Kupas Tuntas Hygiene Misfi. Sebelum memasuki acara inti, yuk kepoin dulu media sosial RSUD Muhammad Nur Pamekasan. Ada Instagram di @RSU Muhammad Nur Pamekasan, ada Facebook RSUD Muhammad Nur Pamekasan, ada websitenya rsumuhammadnur.id, ada email juga rsumuhnur.jatimprof@gmail.com, dan bisa juga ada layanan call center RSU Muhammad Nur Pamekasan di nomor 0812 3079 7005. Bagi Tretan RSMN kakak dan bunda yang menonton live YouTube, bisa cek di deskripsi YouTube ya. Baik, di kesempatan kali ini BTS akan membahas seputar masalah kewanitaan bersama narasumber cantik dan pastinya sangat luar biasa. Beliau adalah seorang ibu dan juga dokter spesialis. Langsung saja saya terhubung dengan narasumber siang hari ini. Tapi sebelum saya terhubung dengan narasumber kali ini, saya akan membacakan kurikulum vitae beliau terlebih dahulu. Kurang deh, awal 64 ini dari lain-lain juga, sekolah lain. Ini ikut punyanya Nancy Pak.
Baik, di sini saya akan membacakan kurikulum vitae dokter spesialis kita pada siang hari ini dengan nama Dr. Agustin Linda Astuti, SPOG, dengan beralamatkan di Perumnas 2 Blok P3 nomor 40. Terus alamatnya Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Terus pernah bekerja menjadi di RSU Jasem Sidoarjo, dokter jaga klinik dan rumah sakit Bersalim Alita Medika Sidoarjo. Terus sekolah SDN Kendal Sewu 1 Tarik Sidoarjo, SMP 1 Krian Sidoarjo. SMA-nya SMA 9 Surabaya, universitasnya keren nih, Universitas Erlangga dengan pendidikan dokter, dan sekolah dokter spesialisnya di Universitas Sriwijaya. Ayo kan Pak. Saya panggil dulu dokter Linda. Assalamualaikum dokter Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suaranya? Jelas dokter. Gimana teman-teman, kakak-kakak teretaner SMN sama bunda, jelas nggak nih suaranya dokter Linda? Jelas ya, mungkin jelas nih. Gimana dokter kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Cuman memang ini barusan vaksin ya kemarin, jadi badannya agak sedikit meriang ini. Tapi tetap sehat ya dokter, tetap memberikan memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat ya. Mungkin saya akan membacakan terlebih dahulu dokter untuk acara kali ini dibagi satu sesi atau dua sesi dokter? Satu sesi untuk pemaparan, nanti satu sesi-sesinya untuk tanya jawab ya. Oke, untuk acara kali ini dibagi dua sesi. Untuk pemaparan yang pertama, di sesi pertama itu untuk pemaparan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan nantinya sesi tanya jawabnya dari kolom komentar YouTube, Zoom ataupun open mic dari Zoom ya. Dilanjutkan dengan pemaparan kedua dari materi lanjutannya nggih dokter. Iya betul. Nanti ada videonya ya. Videonya ya, terakhir. Siap. Nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab lagi nggih dokter? Oke, siap. Ada hadiah menarik loh teman-teman, teretan RSMN dan kakak bunda semua. Pulsa menarik 250.000 bagi teretan RSMN semua. Jadi tetap stay tune di live streaming YouTube maupun Zoom kali ini. Mungkin teman-teman teretan RSMN semua, kakak dan bunda, mohon ditunggu nggih, soalnya lagi ada kesalahan teknik sebentar. Untuk kakak teretan bunda RSMN semua, untuk peserta bisa di-mute ya. Di-mute dalam posisi mute ya. Ditunggu gak dokter? Oke. Aduh, ngomong. Nah, kalau ini. Mungkin teman-teman cerita RSMN semua, bunda dan kakak bisa dalam keadaan mute ya. Oke.
Maaf, Retan RSMN, kakak dan bunda bisa dalam keadaan mute ya? Kau juga. Iya kak? Assalamualaikum. Oke. Ini yang tadi ya? Gue tak ngapain. Oh, Sean. Sean. Apa ini? Sudah, Mon. Mungkin buat Tretan RSMN, kakak dan bunda bisa dalam keadaan mat ya. Apa itu? Kami lanjutkan ya. Mungkin kepada Dr. Linda untuk pemaparan materi pertama, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Mungkin slide-nya bisa disiapkan ya. Siap. Bentar, dokter. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan siang hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk sedikit sharing ya, sharing tentang pastinya yang lain juga mungkin sudah pada tahu tentang bagaimana kita merawat kebersihan dan kesehatan pada area intim di kewanitaan. Jadi sebenarnya memang ini segmentasinya untuk kalangan remaja putri, kemudian ibu-ibu juga boleh, tapi ternyata kalau memang ada bapak-bapak atau remaja laki-laki yang ingin tahu juga, silahkan. Amin. Jadi judulnya Vaginal Hygiene, What Every Woman Should Know. Jadi apa yang harus kita ketahui tentang kebersihan wanita atau organ intim pada wanita. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah sebenarnya apa itu vagina? Vagina itu semacam saluran ya, saluran yang berbentuk otot yang dia akan meneruskan dari mulut rahim atau serviks ke dalam uterus atau rahim ya. Jadi ini adalah gambaran dari organ kewanitaan, organ genitalia internal seorang wanita, di mana di sini ada rahim, kemudian di sini ada mulut rahim. Nah, ini yang disebut dengan vagina. Ini slide-nya bisa diperkecil lagi enggak? Jadi biar bisa kelihatan semua. Nah, jadi ini di sini ada himen. Himen ini selaput darah ya. Jadi dia letaknya di tempat yang paling muka sebelum di vagina. Jadi kita harus sangat ekstra hati-hati terhadap himen ini karena bila terjadi suatu luka paksa atau trauma, maka himen ini akan mengalami suatu kerusakan. Nah, ini adalah ovarium atau indung telur, ini adalah tuba falopi. Slide berikutnya. Langsung saja kita bahas tentang vagina itu sendiri. Sebenarnya vagina itu di dalamnya
merupakan suatu organ yang dia memiliki banyak bakteri dibandingkan dengan organ yang lain. Jadi ada organ seperti pencernaan itu juga memiliki bakteri, tetapi yang paling banyak bakterinya ada di organ kemaluan atau vagina. Nah, tapi memang dia memiliki suatu tujuan, suatu alasan kenapa bakteri-bakteri di vagina itu ternyata lebih banyak daripada yang ada di pencernaan. Slide berikutnya. Nah, bagaimana bakteri baik ini bisa berperan di dalam vagina? Yang pertama, dia akan menghambat bakteri, munculnya bakteri-bakteri jahat yang akan masuk ke dalam vagina. Yang kedua, dia itu mencegah supaya vagina mengalami suatu ketidakseimbangan pH. Jadi vagina ini memiliki bakteri ini memiliki kemampuan yang disebut bakteriosins. Jadi dia itu memiliki kemampuan untuk membunuh bakteri yang jahat yang akan masuk ke dalam vagina, ya. Kemudian juga dia memiliki kemampuan untuk membuat vagina tetap menjadi asam, karena sebenarnya pH yang normal untuk vagina itu adalah asam, ya, seperti itu. Slide berikutnya. Nah, sebenarnya bakteri apa yang memiliki peranan cukup penting di dalam menjaga keasaman atau menjaga pH vagina? Namanya adalah bakteri Lactobacillus. Nah, bakteri ini mencegah pH supaya dia tetap berada dalam kondisi yang normal. pH-nya suatu vagina yang normal itu dia di bawah 4,5. Jadi kalau dia di atas 4,5, itu pH-nya bisa membuat bakteri jahat atau virus dan yang lain sebagainya bisa masuk dengan mudah ke dalam vagina. Slide. Nah, ini kalau misalkan kita mau mengukur adanya suatu bakteri yang banyak di dalam vagina, itu biasanya kita ada namanya pH meter, ya. Jadi kita tahu di situ sebenarnya vagina kita ini asam atau basah. Jadi kalau misalkan vagina itu basah, vagina pH kita menjadi tinggi, maka dia akan menyebabkan adanya gejala seperti itching atau iritasi gatal, ya. Gatal, iritasi, atau juga mungkin kita timbul suatu keputihan. Jadi itu berarti tandanya berarti mungkin vagina kita mengalami suatu ketidakseimbangan pH. Slide. Tips menjaga kebersihan vagina setelah aktivitas seksual. Ya, ini juga penting bagi ibu-ibu atau para mama muda yang mungkin setelah melakukan aktivitas seksual, itu juga kita harus memiliki perhatian yang penting terhadap kebersihan vagina. Karena kebersihan vagina setelah aktivitas seksual itu juga rentan menimbulkan infeksi. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini adalah cara sederhana menjaga kebersihan vagina untuk mencegah infeksi. Yang pertama, sebelum kita melakukan aktivitas seksual, sebaiknya kita melakukan suatu aktivitas BAK. Kenapa? Karena untuk membuang toksin-toksin yang ada di dalam area kewanitaan kita, yang kemudian adalah untuk mencegah supaya tidak terjadi penyebaran bakteri di dalam sekitar uretra, jadi di sekitar saluran kencing. Ya. Jadi ini sangat dianjurkan untuk kita BAK sebelum kita melakukan aktivitas seksual atau sudah kita melakukan aktivitas seksual. Slide. Nah, ini sebenarnya ada gambarnya, ya. Ini, ya. Ini jadi bagaimana kita cara untuk membersihkan area perianal kita. Jadi area perianal itu dari vagina sampai anus, ya. Cara membersihkannya adalah wipe. Jadi diusap, ya. Diusap dari arah vagina ke arah anus, jangan sebaliknya. Jangan dari arah anus ke vagina, karena itu akan menyebabkan proses penyebaran infeksi atau proses penyebaran bakteri. Kemudian kita mencucinya juga harus dari arah proksimal ke arah distal. Jadi dari arah ke atas, jadi kita kalau istilahnya cawi, ya, itu dari atau mengguyur air itu dari arah atas ke bawah, gitu. Jadi pokoknya dari arah vagina ke
anus ya, seperti ini. Slide. Nah, ini merupakan salah satu cara juga untuk bagaimana kita membersihkan daerah kemaluan, yaitu dengan membersihkan, dengan mengguyur dengan air hangat. Ya. Dengan air hangat, kemudian kita bersih, kita keringkan dengan anduk. Setelah itu, kalau bisa, misalkan kita pakai tisu, tisu itu harus sekali pakai, ya, jadi harus segera dibuang. Jadi jangan dipakai untuk berkali-kali dengan tisu yang sama. Jadi itu gunanya supaya mencegah bakterinya, area perianal ini tidak lembab karena habis dicuci. Jadi harus segera dikeringkan dengan tisu atau dengan handuk. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini keluhan yang berhubungan dengan menstruasi. Slide. Nah, ini kebersihan diri saat menstruasi sangat penting ya, karena setiap wanita, remaja putri, ibu-ibu pasti mengalami siklus menstruasi. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita menjaga vagina tetap bersih, tetap terhindar dari adanya infeksi. Yang pertama adalah kita mencegah supaya tidak terjadi suatu bau atau rasa gatal ya di dalam kemaluan kita pada saat kita menstruasi. Caranya apa ya? Kita dengan mandi yang teratur, kemudian kita menggunakan pakaian atau celana dalam dari katun yang nyaman ya, yang tidak menyebabkan iritasi ya. Kemudian setelah itu pada saat kita ke toilet, seperti biasa kita bersihkan dengan sabun. Pada saat kita setelah BAK, kita bersihkan dengan air yang mengalir, kemudian dengan sabun, kemudian kita lap ya dengan tisu atau handuk yang kering ya. Slide. Perhatikan kebersihan pembalut. Nah, ini penting juga ya. Jadi akan lebih baik lagi kalau pembalut pada saat kita mens, apalagi kalau kita lagi banyak-banyaknya, itu setiap 4 atau 6 jam harus setidaknya harus diganti, bahkan bisa lebih sering dari ini kalau menstruasinya banyak gitu. Semakin sering kita ganti pembalut akan semakin baik untuk mencegah terjadinya penumpukan infeksi atau bakteri pada saat menempelnya vagina dengan pembalut tadi ya, dengan darah yang ada di dalam pembalut tadi gitu. Karena itu akan menyebabkan sumber bakteri. Nah, kalau tidak diganti dia akan menyebabkan problem seperti bau ya. Kemudian dia jadi gatal ya, bahkan bisa menjadi suatu proses infeksi. Slide. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan bahwa vagina itu pH normalnya antara 3,8 sampai 4,5 ya. Ini kenapa? Karena ini dia menjaga keseimbangan di dalam vagina kita supaya tidak mengalami suatu proses infeksi ya. Jadi supaya tetap vagina ini, bakteri ini supaya dia bisa mencegah terjadinya proses radang atau infeksi di dalam vagina itu sendiri ya. Slide berikutnya. Nah, ini bagaimana cara kita bila yang sudah menikah ya. Bagaimana cara kita membersihkan vagina setelah berhubungan seks? Jadi kita harus membersihkan semua cairan atau benda-benda di dalam vagina kita, walaupun itu tidak harus dengan menggunakan sabun ya, karena sabun itu bisa menimbulkan pH yang sangat tinggi. Jadi karena sabun itu kan dia bahannya dari alkali ya, jadi dia bersifat basah. Jadi kalau bisa kita pakai sabun secukupnya dan kita basuh dengan air hangat ya, untuk membersihkan. Kemudian kita juga membersihkan dari barang-barang kontrasepsi seperti kondom dan lain sebagainya, benar-benar harus dibersihkannya. Slide. Nah, bagaimana dengan pemberian pembersih vagina? Ini kan sering banyak di pasaran ya, kita mau membeli di supermarket banyak pembersih vagina supaya vaginanya wangi atau supaya lebih kesat, lebih rapat dan lain sebagainya. Karena ternyata pembersih vagina ini memang
Boleh, tapi dia tidak disarankan untuk dilakukan terlalu sering karena pembersih vagina ini kebanyakan juga akan menimbulkan ketidakseimbangan pH pada vagina. Nah, bagaimana cara membersihnya? Cara membersihkannya ya ini tadi kita harus memakai plain water ya. Jadi pakai air biasa yang mengalir, kemudian kalau bisa lah pakai air hangat ya. Ya, jadi preferable lukewarm. Jadi airnya yang air hangat ya. Kemudian langsung dibersihkan dengan dikeringkan dengan handuk ya. Dan kita tidak perlu mengoreknya sampai terlalu dalam ke dalam vagina untuk dibersihkan banget gitu, enggak usah. Jadi cukup permukaannya aja itu sudah cukup dan langsung kita keringkan dengan handuk ya. Slide. Nah, tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara kita membersihkan vagina itu dari vagina ke anus sarnya ya. Kemudian langsung dibersihkan dengan menggunakan toilet paper atau kita menggunakan handuk. Pokoknya setelah dibersihkan harus dikeringkan gitu supaya tidak terjadi suatu kelembapan yang berlebihan. Slide berikutnya. Nah, bagaimana dengan mencukur bulu kemaluan? Ini biasanya juga sering kita jumpai ya, kebiasaan untuk mencukur bulu kemaluan ini sebenarnya boleh, tapi jangan sampai terlalu dalam artian dicukur habis ya, karena di situ memang sebenarnya juga sarang tempat bakteri-bakteri flora normal yang ada di dalam vagina kita. Jadi cukup kita potong dengan keep your pubic hair short. Jadi jangan terlalu dicukur habis ya, istilahnya seperti itu ya. Jadi tetap kita boleh mencukur dengan cukuran yang secukupnya. Boleh pakai waxing, boleh juga pakai dengan cukuran juga boleh. Tapi jangan terlalu bersihnya nyukurnya seperti itu. Intinya seperti itu. Slide berikutnya. Nah, ini yang boleh ya. Jadi kita menyiramnya dengan air yang mengalir, air hangat, keringkan dengan handuk. Nah, ini yang tidak boleh adalah pemberian semprotan ya atau spray. Vagina spray kan banyak yang di pasar. Nah, ini bisa mengurangi dari pH vagina. Biasanya dia akan mengganggu dan membuat pH vagina kita menjadi basah. Seperti itu. Jadi kalau bisa dihindari memakai spray vagina. Right? Nah, bagaimana untuk pada ibu-ibu yang gemuk atau obesitas? Biasanya kan kalau ada remaja atau ibu-ibu yang gemuk dengan obesitas, itu cenderung dia mengalami kelembapan di area kemaluannya. Itu boleh kita menggunakan bedak, ya, untuk menghindari terjadinya suatu kelembapan. Tapi kalau misalkan dengan BMI yang normal, dengan kondisi berat badan tubuh yang ideal, ini juga tidak dianjurkan, cukup dikeringkan dengan handuk saja. Ini khusus untuk orang-orang yang memiliki kelembapan yang over daripada yang lain, ya, misalkan pada orang gemuk, dia kan cenderung lembab. Nah, maka kita dianjurkan untuk memberikan bedak, nggak apa-apa ya. Jadi parfum powder bukan bedak tabur, misalkan yang kosmetik itu bukan ya. Jadi khusus untuk yang burtak, gitu ya, burtak ya, isinya murni, isinya itu burtak gitu. Itu boleh untuk diberikan pada saat mengurangi kelembapan pada vagina pada ibu-ibu yang kegemukan. Slide. Nah, douching ini apa? Douching ini adalah pemberian feminine hygiene ya, sama misalkan kita memberikan gel di dalam vagina kita. Nah, ini justru bisa juga menyebabkan ketidakseimbangan vagina. Ketidakseimbangan pH vagina gitu ya. Yang pada akhirnya akan meningkatkan resiko seperti bakterial vagina. Atau juga dia juga bisa menyebabkan komplikasi pada kehamilan kalau misalkan ibunya hamil gitu ya. Seperti itu. Slide. Nah, ini ada slide tentang bagaimana hubungannya sabun dan air untuk membersihkan area kewanitaan kita. Boleh kita menggunakan sabun, tapi jangan terlalu
sering kita menggunakan sabun sampai benar-benar digosok sampai busanya keluar semua gitu. Kita cukup dengan sewajarnya aja karena sabun ini kan sifatnya dia alkali ya, bahan-bahannya itu bisa membuat basah, maka nanti akan menyebabkan ketidakseimbangan hormon, ketidakseimbangan pH pada vagina gitu ya. Jadi kita memberinya juga sewajarnya aja, memberikan sabun. Setelah itu langsung kita cuci bersih dengan air hangat ya, air hangat seperti itu. Right. Nah, selain itu sabun ini juga bisa menyebabkan iritasi ya. Jadi walaupun mungkin ada juga ya produk yang pH-nya sabunnya disesuaikan dengan pH wanita, tetap aja bahan dari sabun itu sendiri itu ada yang bersifat alkali. Jadi boleh memakai tapi jangan sewajarnya, jangan terlalu banyak gitu ya, karena akan mengurangi keseimbangan dari pH vagina itu sendiri. Nah, setelah dibersihkan, kita dianjurkan untuk memakai pakaian dalam yang nyaman. Ya, bisa menggunakan celana dalam dari katun ya. Jadi menghindari menggunakan celana dalam yang dari bahan yang bisa menyebabkan iritasi. Ya, karena itu bisa menimbulkan suatu infeksi, mencetuskan suatu infeksi. Nah, ini kita sedikit berbicara tentang oral seks. Oral seks yang ada hubungannya dengan sexual transmitted infection atau STI ya. Jadi ini penyakit seksual menular di mana pada saat kita melakukan oral seks maka kita memiliki resiko untuk terjadinya infeksi ya. Nah, infeksi ini bisa pada kita dapatkan pada mulut atau pada tenggorokan ya infeksinya ya. Dan juga bisa menyebabkan terjadinya infeksi pada alat genital kita, gitu ya. Seperti itu. Pak. Nah, ini adalah beberapa contoh dari penyakit seksual menular yang disebabkan karena virus atau dari bakteri ya, contohnya chlamydia, GO dan sifilis ya. Ini bisa disebarkan melalui oral seks ya. Nah, sebenarnya kita tidak dianjurkan untuk melakukan oral seks. Namun dalam slide ini bila memang kita benar-benar terpaksa untuk melakukan seks, maka kita harus menggunakan pengaman ya, untuk supaya tidak mencegah terjadinya suatu proses penyebaran bakteri ya atau virus ya. Slide. Slide. Nah, pada saat kita melakukan oral seks, maka kita disarankan untuk melakukan suatu screening. Karena apa? Karena penyakit yang disebabkan karena oral seks itu biasanya dia tidak bergejala. Biasanya kalau parah dia baru keluar gejala, ya. Misalkan ada penyakit kembang kol pada kemaluan ya, atau misalkan ada suatu kandidiasis di mulut gitu. Seperti itu. Tapi itu biasanya dalam jangka waktu yang begitu lama gitu, yang begitu parah. Nah, setelah kita melakukan sering kita melakukan oral seks, maka sebaiknya kita melakukan screening ya untuk mengetahui apakah kita benar-benar terjangkit untuk terjadinya untuk mendapatkan STI ini ya. Nah, sekarang screeningnya apa aja yang bisa kita perlukan, terutama khususnya ini bagi mereka yang sudah menikah ya, antara usia 25 sampai 64 tahun,
ya sebaiknya kita harus melakukan cervical screening, ya, screening rutin. Untuk mengetahui apakah ada perubahan sel-sel di dalam mulut rahim kita. Ya, biasanya ini kita tujuannya adalah untuk melakukan screening pada kasus kanker mulut rahim. Ya, biasanya kita lakukan IVA atau kita lakukan pap smear ya untuk screening dari cervix kita ya, atau mulut rahim ya. Slide. Nah, ini kalau penampakan dari mikroskop kita akan kelihatan dengan jelas pada saat kita melakukan pap smear, maka tampakan dari di mikroskopnya itu akan kelihatan sel-sel apa saja yang abnormal ya, yang bisa berpotensi untuk mengubah terjadinya suatu degenerasi sel dari yang sel normal menjadi sel yang abnormal gitu, seperti itu. Nah, sebagian besar wanita memiliki kasus yang normal hasilnya. Tapi ada juga satu di antara 1 sampai 20 wanita itu yang memiliki hasil yang abnormal ya, sel-sel di dalam kandungan. Nah, ini yang harus kita waspadai karena ini bisa mengarah kepada suatu keganasan. Slide. Nah, ini program dari NHS ya, cervical screening. Kita juga ada misalkan di setiap paskes atau puskesmas biasanya ada program untuk pap smear rutin, maka sebaiknya kita harus ikut ya, atau IVA ya, IVA rutin itu kita harus ikut untuk melakukan suatu screening ya. Nah, biasanya setelah kita mengetahui adanya hasil dari IVA atau dari screening pap smear itu mengurangi 7% ya, mengurangi 7% dari kasus dari apa namanya kanker mulut rahim yang tidak terdeteksi ya. Jadi banyak yang tidak terdeteksi, dengan adanya ini kita tahu banyak yang oh ternyata ini sudah masuk CIN 1, CIN 2 gitu. Jadi tingkatan dari perubahan sel itu bisa kita ketahui dengan pasti ya. Slide. Nah, ini bisa kita menghubungi dokter terdekat atau puskesmas terdekat atau faskes terdekat ya. Khusus untuk yang sudah menikah ya, karena ini kita akan memasukkan alat ya. Namanya spekulum seperti ini dimasukkan untuk kita ambil sedikit dos atau lendir ya di sini dan kita periksakan ke laboratorium. Nah, ini sarannya usia 25 sampai 49 tahun itu setiap 3 tahun bila tidak ada keluhan. Tapi kalau misalkan ada keluhan sering keputihan, gatal, bau, maka oh, iya, biasanya untuk setiap 3 atau 6 bulan sudah kita lakukan pap smear gitu ya. Nah, 50 sampai 60 tahun, 64 tahun setiap 5 tahun sekali, dan di atas 65 tahun ini dilakukan pada wanita yang sejak umur 50 tahun dia sudah mengalami hasil abnormal. Maka kita harus lebih sering untuk dilakukan screening. Jadi pada intinya kalau memang hasilnya itu adalah ditemukan hasil yang abnormal, maka kita harus sering melakukan screening secara periodik ya. Bisa 3 atau 6 bulan sekali kita melakukan pap smear ya, karena kadang perubahan sel itu tidak kita ketahui secara pasti. Jadi harus dilakukan screening secara rutin. Slide. Nah, ini referensinya dari NHS. Slide. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya. Halo, bentar. Sebentar. Ya sebentar ya, biar diatur sama moderator ya. Iya, betul. Ada dua sesi, ini masih ada sesi. Iya. Bisa, sabar ya. Iya, sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya? Iya, sebentar ibu. Ya. Nanti saya buka ya, okay. Sesi tanya jawab. Iya. Baik, terima kasih Dr. Linda SPOG atas ilmu yang diberikan kepada Tretan RSMN, kakak dan bunda semua yang tentunya sangat bermanfaat. Baik, kita buka sesi
tanya jawab untuk sesi pertama gitu, dokter? Ya, tapi kita setel video dulu ya. Oh, video. Boleh. Saya setelkan video terlebih dahulu. Pertanyaannya disimpan dulu ya. Kita setel video dulu. Siap-siap. Nanti panitia rekap dulu, guys. Assalamualaikum. Kita lihat video dulu ya. Lihat video, baru setelah itu kita tanya jawab. So in this lesson, I will be talking about female reproductive female sex organs. I was talking about the male reproductive organs in my previous lesson. I will start by explaining all the organs that are included in this organ system. So let's first, maybe it's important to mention this muscle here is the bulbospongiosus muscle. It's very important to know that, and I will remove the muscles now so we can see the organs. I'll remove the digestive system, and okay, we can leave the skeletal system for now. Or maybe it's better we remove the skeletal system as well and the ligaments too. Here we see these are organs, female reproductive organs. This here, what you see is vagina, and vagina has its anatomy that I will talk about. This part here, it's clitoris. This is the vagina. Then here you see uterus, and this is also part of the inner part of the vagina. This here is the uterus. This here are the fallopian tubes, this here and here. And here you have the ovaries. Now, you know, in male bodies you have testicles, well, in female body you have ovary. Now, we should start by explaining each anatomy of each organ separately. This here is the bladder, okay? It's connected to the urinary system. That's right kidney and left kidney. Now, that doesn't count necessarily to the reproductive system, even though you have here on the vagina, if you look closely here, you have the urethra coming from the bladder, and then there is an opening here in the vagina that used for urine stream. That should not be confused with the vaginal opening here that's used for the intercourse. Well, let's start by explaining maybe the most interesting part of this anatomy, and that is the vagina. So here we see the vagina in real life, and we have the labia major, and then we have the labia minor. Okay. You have the vaginal opening here, and this is the perineum. It's the place between the anus and vagina. This is also interesting because riding a bicycle can compress the nerves and arteries that are going here, more precisely the pudendal nerve and the pudendal artery that are passing, and this can damage the sensitivity in the vagina, as well as it can cause numerous dysfunctions. Here is the clitoris, and here is the clitoral hood. So that's pretty much it. When you look at the vagina from the outside, that's about it. Nothing complicated. Now if we look at the sagittal section of the female human body. Here you can see the labia minor and the labia major. And then you have here, this is the
urethral opening that I explained to you. This is where the bladder comes from. And this here is the vagina and the vaginal opening, this here. And then it goes all the way here. And this part is the cervix. The cervix of the uterus. And that's where the uterus starts. So you can see the uterus goes behind the behind the bladder here, and then it goes over the bladder. That's very important. It is also important to know here the cervix of the uterus, because there are numerous cancers that are associated with sexually transmitted diseases, and it's a very important anatomical and a functional place. Now here you can see it in 3D. I just explained this. The cervix would be somewhere around here. This is the uterus and the urethral opening. Now we will explain the uterus a little bit more, and then the ovaries and the fallopian tubes. Here you see the wall of the uterus. Let's start by explaining the inner wall. This here is the inner wall of the womb. It's called the endometrium. This part here is called the myometrium. And outside there is also one more part, and it's the loose connective tissue around the uterus. This connective tissue is called the perimetrium. It's here. Yeah, and I also wanted to say here that it is here in the fallopian tube where the fertilization of an egg happens. So an egg is being mature in the ovaries, then it comes out and it's going through here, gets fertilized here, or it doesn't get fertilized, and then it goes all the way down and it stays in the uterus, and after it comes from the uterus you get the blood, and that's the period as we know it. Yeah, that's pretty much it about female reproductive organs. There's not much about it, but there's some histology stuff that you should learn about the ovaries. It's very important, and physiology things about how certain hormones affect this reproductive system and how pregnancy is kept. And also you should know here that there's the suspensory ligament of the ovaries too, right here. Hello everyone, I developed Animated Anatomy that you can purchase on animatedanatomy.com. I put them links down there in the description, or you can click on a link here in a video. If you're not going to purchase my software, then at least make sure you leave a positive comment, subscribe, or like my video. Sudah selesai dokter untuk penayangan videonya. Mungkin mau dibuka sesi pertama untuk sesi tanya jawab. Oke. Okay. Nanti ini kita ada untuk the prize 5 pertanyaan yang terbaik ya, akan mendapatkan the prize pulsa. Satu lagi the prize-nya ada gift dari panitia gitu ya. Oke, siap. Mungkin dari via Zoom dulu gak ya, dokter? Karena untuk dari penanya, ada yang kolom chat, ada yang nanya ini kayaknya. Kolom chat ada yang nanya. Apa raise hand dulu nih? Dokter milih yang mana nih? Dipilih. Yang di chat dulu aja ya, yang di chat ini ada satu. Oke, di chat. Baik. Ini ada yang penanya dari, saya bacakan gak dokter? Boleh. Dari Febi, assalamualaikum dokter. Dok, apakah diperbolehkan membersihkan daerah kewanitaan dengan sabun? Jika boleh, sabun kewanitaan yang aman dan bagus yang seperti apa kandungannya dokter? Terima kasih. Monggo dijawab dokter. Terima kasih. Memang untuk membersihkan alat kemaluan atau vagina, kita boleh ya memakai sabun, tapi kita memakai yang sewajarnya. Jangan sampai sabun kita pakai sampai yang berbusa-busa yang banyak, cukup secukupnya saja ya. Kemudian apa yang bagus yang bisa untuk suitable? Sebenarnya semua sabun itu dia tidak suitable untuk vagina, karena bahan inti dari sabun itu dia alkali. Jadi
basah ya sifatnya. Jadi kalau memang kita mau pakai, boleh, nggak ada rekomendasi produk apa atau apa gitu, boleh, tapi yang sewajarnya aja. Jadi kalau misalkan mau dibuat frekuensi itu kira-kira ya seminggu 3 kali itu boleh kita pakai untuk membersihkan alat kewanitaan kita. Jangan setiap hari dan jangan terlalu sering sampai busanya banyak. Busanya tidak boleh, Dede. Karena itu akan membuat flora normal yang ada di vagina. Assalamualaikum. Halo. Ini sudah. Ini Sudah cukup jelas ya, tadi kepotong ya. Jadi saya ulangi lagi. Ini enggak sengaja kepencet mute-nya. Jadi boleh kita menggunakan sabun tapi jangan berlebihan dan tidak ada rekomendasi sabun yang bagus yang seperti apa untuk suitable untuk vagina kita karena bahan dasar sabun itu semuanya adalah alkali ya, atau basah. Kita boleh menggunakan sabun asalkan sewajarnya dan frekuensinya juga jangan terlalu sering. Misalnya seminggu cukup 3 kali ya, sehari cuma sekali aja ya. Terus jangan aja sampai yang berbusa, bau busa banyak, yang sewajarnya aja gitu. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau memang kita nggak ada indikasi untuk pakai sabun, lebih baik nggak usah. Kita cukup pakai bersih, yang bersih kita menjaga higienitasnya aja itu sudah cukup. Mau pakai sabun khusus untuk vagina. Ah, tinggal sini deh. Slide. Pertanyaan berikutnya. Ini mungkin dokter, saya buka open mic. Assalamualaikum. Iya. Mungkin ibu. Bu Latifah Samlan nih kayaknya dari tadi nih keburu dokter mau tanya apa nih mungkin nah, ini Bu Latifah ya. Samlan yang pertama Ibu Latifah Samlan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh ya. Assalamualaikum Ibu Dokter Narasumber, saya dari ketua ketua bidang pendidikan cabang dinas pendidikan. Ya Bu. Ya, saya ingin menyampaikan pertanyaan. Halo? Ya, silakan. Yang pertama itu, ideal perempuan reproduksi itu umur berapa? Yang kedua, bagaimana dengan menstruasi yang tidak beraturan? Nah, itu disebabkan kenapa? Kemudian yang ketiga, apakah menopause itu tergantung pada menstruasi pertama? Jadi kadang kalau dari umur muda maka menopause-nya muda. Kemudian ciri-ciri pembalut yang standar itu yang bagaimana? Yang terakhir, kadang ada setelah berhubungan itu menjadi pendarahan, itu disebabkan karena apa? Sekian dan terima kasih. Oke, mungkin pertanyaan Ibu Latifah Samla nih sangat bagus, Bunda. Kayaknya banyak nih dokter yang harus dijawab. Apa ya, mau ya. Mungkin saya jawab satu-satu gitu, dokter? Ya, silakan dibagi lagi ya, gimana sih? Oke, mau dibacakan lagi atau gimana? Gak bingung, yang dokter? Yang diulang lagi. Mau diulang lagi. Mungkin diulang lagi Ibu Latifah satu-satu nanti biar dokter narasumber kita gak bingung nih. Ya, yang pertama, ideal perempuan itu umur berapa masa reproduksinya? Ya, terima kasih Bu Latifah, salam kenal dari Rumah Sakit Muhammad Nur. Jadi memang untuk usia reproduksi seorang wanita itu tergantung dari saat dia mulai pertama kali mens. Pada saat dia pertama kali mens atau dia mendapatkan menas, disitulah dia organ reproduksi wanitanya sudah mulai aktif bekerja. Dia sudah bisa menghasilkan sel telur, sudah bisa mengalami suatu ovulasi, ya seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau memang misalkan nih dari pemerintah kita di
disyaratkan untuk menikah pada saat umur 17 tahun, sebenarnya di bawah 17 tahun pun itu banyak kehamilan gitu, karena memang mereka sudah melakukan suatu reproduksi ya. Banyak juga yang mensnya pada usia 13 tahun sudah mens, 14 tahun sudah mens ya. Walaupun idealnya kalau kita mau mengikuti anjuran pemerintah untuk menikah 17 tahun ya, memang seperti itu, yang idealnya seperti itu, karena itu memang dianggap matang dari segi psikis ya, dari segi organ reproduksi juga mungkin dia sudah siap semuanya. Cuman memang kalau ditanya dari kapan, yaitu dari saat menstruasi, dan itu bisa terjadi pada umur 30 tahun, 14 tahun, itu bahkan sudah ada yang bisa terjadinya suatu kehamilan. Pertanyaan berikutnya. Menstruasi yang tidak beraturan itu disebabkan karena apa? Oke. Sebenarnya ini di luar bahasan kita ya, di luar bahasan kita. Jadi kan kita ini membahas kebersihan vagina, tapi nggak apa-apa, saya coba jawab. Jadi memang kalau untuk tidak teratur itu banyak faktor ya. Bisa karena suatu proses infeksi, bisa terjadi karena suatu ketidakseimbang hormon yang mungkin disebabkan karena suatu keganasan. Nah itu biasanya kita harus cari penyebabnya ya. Ketidakseimbangan hormon harus diperiksa hormonnya, apa ada hormon yang nggak normal gitu, seperti itu. Kalau misalkan proses infeksi, bagaimana proses infeksi ini misalkan terjadi proses infeksi di indung telur, ya maka itu bisa juga menyebabkan menstruasi tidak teratur, atau bisa terjadi suatu tumor di alat reproduksi kita, misalkan ada kista, atau ada miom di rahim kita. Nah, itu semua harus dicari penyebabnya. Jadi banyak faktornya ya. Pertanyaan berikutnya. Ini gini, dengan tidak beraturnya menstruasi itu apakah juga menyebabkan terlambatnya untuk hamil? Ya Bu, nanti kita di luar ini aja konsultasinya ya, karena itu di luar batas dari tema kita, nanti kasihan sama yang lain. Oke. Okay. Ini ciri pembalut yang standar. Ya, yang jadi kalau untuk pembalut yang standar itu yang dia tidak mengandung pemutih ya. Jadi kita harus mencari pembalut, karena pembalut itu rata-rata ada pemutihnya ya, bahan kimianya sangat banyak ya. Terus kita jangan sering-sering memakai panty liners ya, karena panty liners sendiri itu kan ada yang ada parfumnya, walaupun juga ada yang memparfum, tapi itu bisa menyebabkan suatu iritasi karena itu sebenarnya ada benda asing ya di dalam vagina kita. Jadi kalau memang terpaksa sekali baru kita pakai panty liners, atau kalau memang nggak ada keluhan atau apa sebaiknya nggak usah pakai panty liners ya, jadi dihindari. Jadi untuk pembalut dihindari yang banyak mengandung pemutih. Kalau misalkan pada saat menstruasi kita mau pakai yang herbal itu yang buat jadi isis itu ya, isis apa ya, isis itu jadi seger gitu ya di area vagina, itu boleh nggak apa-apa gitu, seperti itu. Ya. Jadi yang mengandung herbal boleh nggak apa-apa. Pada saat menstruasi ya, seperti itu. Berikutnya Bu. Yang terakhir Ibu, ini gini. Maklum aja kalau misalnya di sini ada yang masih muda-muda. Di saat selesai berhubungan itu, kadang ada yang pendarahan, itu disebabkan apa? Jadi kalau untuk itu namanya postcoital bleeding Bu. Postcoital sebenarnya di luar jangkauan dari pembahasan ini ya. Cuman memang biasanya kalau kita lihat umurnya, kalau umurnya sudah di atas rata-rata 30 tahun ke atas, itu kita harus curiga adanya suatu keganasan, atau bisa juga karena terjadi suatu proses infeksi yang kita tidak tahu, itu harus kita cari penyebabnya Bu. Gitu ya, bisa juga di screening pakai pap smear, atau bisa kita lakukan pemeriksaan spekulum untuk dilihat di dalam itu apa ada polip ya di mulut rahimnya. Jadi pada saat dilakukan penetrasi penis, dia mengalami suatu gesekan, akhirnya menyebabkan perdarahan. Jadi banyak itu harus dieksplor lagi untuk dicari tahu penyebabnya gitu, seperti itu. Iya, ya. Terima kasih Bu, sudah jelas apa yang saya tanyakan. Iya Bu, sama-sama. Memang ini ada pengalaman dari yang saya dengar dan saya sendiri juga seperti itu. Terima kasih Bu ya. Oke, sama-sama Bunda Samlan. Bunda ini kayaknya semangat nih dokter, meskipun umurnya sudah ya berumur nih daripada teman-teman semua. Ya. Semangat banget yang ingin mau bertanya dari tadi. Aduh, makasih ya Bunda. Ya, terima kasih kembali. Ya, mungkin untuk pertanyaan ketiga saya dari penanya raise hand ya, yang di via Zoom. Untuk 12 keperawatan Bina Husada nih.
bisa open mic dan open kamera. 12, keperawatan Bina Husada yang raise hand, open mic dan open kamera. Tapi sedih. Ayo, ini kakak siapa nih namanya nih dari 12 keperawatan Bina Husada? Kak, open mic kak. Kakak dari kelas 12 keperawatan Bina Husada bisa open mic? Iya kak. Ya mungkin apa nih yang mau ingin ditanyakan kepada narasumber siang hari ini? Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya? Kakak, saya ganti ya. Mungkin dari Rika Umamah bisa open mic dan open kamera. Kak Rika Umamah. Nah, open mic, Kak. Bisa memperkenalkan diri. Suaranya tak putus-putus. Oh, putus-putus. Kak Rika? Ya. Ya, bisa memperkenalkan diri dan ingin bertanya apa? Yang ditanya yang mana? Yang Rika, dokter. Untuk yang 12 ya. Keperawatan, nggak nyaut nih, dokter. Ya, silakan. Kak Rika? Ya, bisa memperkenalkan diri dan pertanyaannya apa? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan nih kak? Gak ada. Oh. Tapi raise hand ya? Raise hand pengen dapat door prize mungkin. Oh. Saya lanjut ya, next ya. Mungkin dari Kak Winda Kurniawati nih. Bisa open mic? Ya. Ya, mau ya. Bertanya ya? Ya. Bisa memperkenalkan diri dulu. Itu banyak macamnya kayak warna. Bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Winda Kurniawati dari SMK Kesehatan Nusantara. Mau bertanya, dok, keputihan itu kayaknya banyak macamnya, kayak ada yang putih banget, terus ada yang kayak bening-bening gitu. Nah, mau nanya, keputihan yang berbahaya bagi kewanitaan itu yang seperti apa? Karena dan juga keputihan itu biasanya di saya datangnya itu tiap hari, apakah normal atau berbahaya? Oke, langsung saya jawab ya. Soalnya waktunya terbatas, ini kayaknya antri banyak mau nanya ini. Iya, banyak banget nih dokter yang nanya. Silakan langsung dijawab dokter. Oke, terima kasih. Jadi untuk masalah keputihan memang banyak macamnya ya. Ada, jadi kalau istilah medisnya itu keluar albus ya, atau ya keputihan lah. Keputihan itu ada yang normal dan ada yang patologis atau abnormal ya. Jadi kalau keputihan yang normal itu biasanya terjadi pada saat sebelum kita menstruasi, pada saat masa subur, dan setelah masa subur. Biasanya warnanya itu dia kental, putih biasa, terus kemudian dia
agak molor gitu ya. Nah, itu biasanya kita bisa untuk ngecek itu masa subur atau enggak dari keputihan kita gitu. Tapi kalau keputihan yang patologis itu biasanya disertai bau ya. Terus warnanya itu bukan yang putih gitu. Warnanya itu dia agak kecoklatan, bisa sampai kekuningan, bisa sampai kalau yang parah itu yang infeksinya sangat banyak itu bisa warnanya sampai hijau. Sampai hijau kemudian, terus disertai dengan bau gatal, jadi disertai dengan berbagai gejala yang lain, gitu, seperti itu ya. Jadi keputihan itu ada dua macam, nah, ada yang memang normal, ada yang nggak normal. Tapi kalau seperti yang tadi ditanyakan sih, kayaknya itu keputihan yang normal aja, mungkin karena mau menstruasi, atau mungkin pas lagi kecapean juga keputihan itu juga bisa, gitu, karena pengaruh hormon, ya. Oke, ada lagi? Kak Winda sudah jelas belum? Ya sudah jelas. Oke deh, terima kasih. Ada lagi nih pertanyaannya. Obatnya untuk selalu tidak keputihan gitu dok. Monggo dokter bisa dijawab. Apakah ada obat yang biar tidak keputihan seperti itu dokter? Jadi obat itu kalau dia keputihannya fisiologis kita nggak perlu obat. Memang dia nanti akan hilang-hilang sendiri gitu sesuai dengan siklusnya. Jadi nanti akan berhenti dengan sendirinya keputihan itu. Yang penting kita menjaga sanitasi vagina dengan baik, ya. Tapi kalau keputihannya itu patologis, memang harus kita obati karena dia infeksinya bisa menjalar sampai ke atas. Jadi bukan hanya sekedar di area vagina, keputihan itu kalau tidak kita obati itu bisa sampai menjalar ke rahim, bisa menjalar sampai ke indung telur, bisa menyebabkan infeksi di situ, indung telurnya jadi rusak. Gitu. Nah, itu nanti pengobatannya harus sesuai dengan hasilnya. Jadi, misalkan ternyata setelah dilakukan swab ya, swab di vagina, dilihat ternyata ini ada krusel, mungkin dia itu bakteri vaginosis, ya. Jadi, bakteri yang memang dia fungsi untuk menyebabkan suatu proses infeksi, di situ harus kita kasih obat atau terapi sesuai dengan jenis bakterinya, seperti itu. Jadi harus diobati, kalau yang patologis memang harus diobati, tapi kalau yang keputihan biasa dibiarin aja sambil kita menjaga sanitasi, karena itu sebenarnya normal, gitu. Seperti itu. Cukup ya, yang lain mungkin? Ya, terima kasih dok. Oke, ya, terima kasih ya Kak Winda. Mungkin ya. Saya akan bacakan untuk sesi kedua nih dokter, pertanyaan dari Devi. Dari Bina Husada. Assalamualaikum dokter, saya Devi dari SMK Bina Husada. Mau tanya dok, cara mengatasi gatal pada Miss V dan apa penyebab dari gatal tersebut? Mungkin bisa langsung dijawab dokter. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi kita memang sering mendapatkan itching atau gatal di vagina itu biasanya karena jamur ya. Jadi jamur itu biasanya dia ada di lipatan paha. Jadi itu yang disebut dengan tinea inguinalis ya. Jadi jamur di area paha dan biasanya kita memang sangat gatal itu harus dikasih salep ya, salep yang anti fungi atau anti jamur. Ya sebaiknya memang harus dibawa ke dokter spesialis kandungan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan gitu seperti itu ya. Baik-baik dokter, mungkin dilanjut pertanyaan selanjutnya dari untuk di kolom chat Zoom nih lumayan banyak nih dokter, mungkin mau mana nih dokter? Dari tadi pertanyaannya seputar dengan keputihan, apa nih? Ntar dokter ya. Oh ini ada nih, Assalamualaikum dokter, izin bertanya, saya Fahri dari Amstel, tidak usah ada. Kalau menstruasi terus minum minuman bersoda, itu efek sampingnya apa ya dok? Gak ada efek sampingnya, gak ada hubungannya minuman bersoda dengan menstruasi. Mau minuman soda, atau mau minuman apa boleh. Tidak ada hubungannya sama menstruasi. Gitu, gak akan menggunakan menstruasinya tambah banyak, tambah sedikit atau gak ada hubungannya ya. Oke, okay. Terus. Balut yang bagus tadi sudah. Ya, kemudian normal juga sudah dijelaskan tadi ya. Iya. Situasi bersoda sudah. Terus bagaimana cara penanganan untuk keputihan yang berlebihan? Terima kasih. Ini jadi kalau untuk keputihan yang berlebihan, kalau dia sudah menikah, kita harus lakukan swab vagina untuk mengetahui penyebab keputihannya apa.
Tapi kalau yang belum menikah, itu kita biasanya kita anjurkan untuk pemberian obat secara oral, kalau memang itu keputihannya patologis ya. Kemudian harus disertai dengan menjaga sanitasi vagina dengan baik, itu seperti itu ya. Jadi kalau dia belum menikah, itu kita agak sulit ya untuk melakukan pemeriksaan, karena memang kita harus melakukan pengambilan swab vagina itu harus dengan spekulum, jadi harus kita ambil lewat mulut rahimnya, dan itu kalau memang belum menikah kita agak susah, karena dia akan merusak selaput darah, seperti itu. Tapi kalau memang yang belum menikah, keputihannya banyak, biasanya kita terapi pakai terapi oral, jadi minum antibiotiknya secara oral. Baik-baik dokter. Terus jadi, ini sabun sirih. Untuk menjaga, bagaimana dok agar vagina tidak terkita dengan baik, dan kalau di saat menstruasi diperbolehkan apa tidak membersihkan daerah kewanitaan dengan sabun sirih dok? Jadi pada saat menstruasi boleh membersihkan dengan sabun sirih, tapi saya bilang tadi ya jangan terlalu sering ya, karena sebenarnya semua jenis sabun itu alkali sifatnya, jadi dia merusak pola normal. Jadi kalau sekedar untuk membuat sensasi segar ya atau sensasi dingin gitu nggak apa-apa, cuman jangan terlalu sering ya. Yang paling penting adalah seperti yang tadi saya bilang adalah sering-sering untuk menjaga sanitasi vagina dengan mengganti pembalut bila saat menstruasi, seperti itu cara yang paling paling baik ya untuk menjaga sanitasi vagina, seperti itu pada saat menstruasi, bukan dengan membasuh dengan menggunakan sabun sirih, seperti itu. Bina Husa ada banyak yang tanya ya. Semangat banget ini dari SMK Bina Husada. Iya dokter. Oh nanya kalau misal melakukan hubungan seks terus gak keluar di dalam misi, apakah itu dapat menyebabkan kehamilan dok? Ya gak menyebabkan. Jadi biasanya kita melakukan interruptus ya, coitus interruptus namanya ini. Jadi kita mengeluarkan sperma itu di luar, itu biasa dipakai untuk alat kontrasepsi kalender, atau mungkin orang-orang yang dia enggak pakai KB hormonal ya, atau pakai KB alat yang lain, jadi itu tidak menyebabkan kehamilan, seperti itu. Ini dokter, di kolom komentar chat Zoom dari Mela Ma'rufah. Kayaknya bagus nih pertanyaan dokter. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, jika memakai sabun kewanitaan, apakah beresiko tinggi terjadi penyakit pada daerah kewanitaan? Dan apakah benar sabun untuk daerah kewanitaan itu hanya dikhususkan untuk wanita yang sudah menikah nih dokter? Yang pertama, kenapa tadi? Intinya apa yang poin pertanyaannya? Apakah jika pakai sabun di daerah kewanitaan itu berisiko terjadinya penyakit di daerah kewanitaan? Oh, ya kalau misalkan, sudah saya bilang tadi ya, kalau misalnya kita terlalu banyak memakai sabun, kemudian jadi iritasi di situ karena pH-nya jadi nggak seimbang, dia bisa rentan untuk terjadi proses infeksi. Karena flora normalnya di situ dia mati, gitu. Kalau flora normalnya mati, sudah tidak asam lagi pH vagina kita, itu bisa menyebabkan gampang untuk masuknya bakteri, jamur, virus ke dalam vagina kita. Tentu saja dia akan menyebabkan penyakit di situ, entah itu mungkin ada vaginitis, infeksi pada vagina, atau cervicitis, infeksi pada mulut rahim, dan banyak itis-itis yang lain yang bisa kita dapatkan. Tapi kalau misalkan kita menggunakan sabun sewajarnya untuk menjaga tetap ada flora normal di situ, ya insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Jadi intinya itu jangan terlalu berlebihan ya menggunakan sabun kewanitaan. Dan kalau untuk apa tadi yang kedua, khusus yang sudah menikah ya, iya, tidak ada. Apakah benar sabun untuk daerah kewanitaan itu hanya dikhususkan untuk wanita yang sudah menikah itu dokter? Tidak ada rekomendasi seperti itu. Jadi semua sabun kewanitaan boleh, mau dipakai yang belum menikah, yang sudah menikah boleh. Tapi ya tadi caranya jangan terlalu sering dan berlebihan ya. Cara pemakaian lebih ditekankan gitu dokter? Ya, cara terlalu banyak. Oke. Okay. Iya, jangan sampai yang berbusa-busa aja. Mandi busa ya, dokter. Oke. Ini kayaknya dari tadi Khairun Nisa nih, dokter. Raise hand dan juga bertanya di kolom komentar Zoom. Dari Khairun Nisa _ Portera. Izin bertanya, dok. Apakah kutil di kelamin ada karena keputihan yang berlebihan, dok? Kutil.
Oke, terima kasih. Jadi kutil ini kita harus cari penyebabnya ya. Kutil ini karena penyakit seksual menular atau kutil ini memang tumor kulit murni, tumor kulit gitu. Nah, itu biasanya kita harus datang ke dokter terdekat biar diperiksa. Ini karena ada proses infeksi di kemaluan atau memang benar-benar ranahnya dokter penyakit kulit dan kelamin itu ada kutil di kemaluan kan ada kayak apa itu namanya semacam kayak jerawat gitu ya di daerah vulva atau di daerah vagina itu nanti harus kita periksa dulu lah. Gak bisa kita menjudge itu oh itu penyakit kelamin atau apa karena memang sebenarnya banyak ya penyebab dari kutil di kelamin itu gitu. Apakah bisa keputihan menyebabkan kutil? Bisa kalau keputihannya adalah keputihan yang patologis. Kemudian bisa menyebabkan suatu proses infeksi karena kutil yang timbul karena penyakit penyakit kelamin itu dia sangat berbahaya dan sangat menular. Nanti harus diambil itu kutilnya biar nggak menyebar. Baik, dokter. Mungkin mau ditutup atau masih mau buka sesi pertanyaan lagi nih dokter? Karena di kolom komentar nih, lumayan nih dokter pertanyaannya nih. Iya banyak sekali, gimana? Ini ada dari RSMN sendiri nih. Ada juga nih dokter. Assalamualaikum, saya mana tadi? Dari SWM mau bertanya, saya hari ini dari SWM mau bertanya, jika pernah mengalami keputihan dan sudah periksa ke spesialis kulit dan kelamin, ternyata jamurnya sudah hampir ke bagian dalam katanya dok, lalu dapat obat dan langsung sembuh. Lalu suatu hari gejala yang sama datang lagi. Apakah boleh konsumsi obat yang dulu sama dengan resep dokter? Terima kasih. Jadi kalau untuk infeksi jamur, dia itu memang rentan berulang. Ya. Jadi kalau misalkan kita kena infeksi jamur, tachypnea, imunalis pada paha, itu biasanya pengobatannya harus tuntas. Karena kalau dia nggak tuntas, dia akan mengalami suatu resistensi. Pada akhirnya dia harus naik lagi grade-nya. Grade anti jamurnya naik lagi ke yang lebih tinggi dan itu akan sulit sekali untuk kita obati bila suatu hari akan terjadi kekambuhan gitu. Jadi misalkan kita terkena penyakit jamur di kemaluan, itu harus benar-benar tuntas pemberian obat antibiotiknya dan tentu saja dijaga supaya tidak akan terulang lagi gitu ya. Jadi sanitasinya harus benar-benar dijaga. Bagaimana caranya ya supaya tidak terjadi keputihan, kemudian memakai celana dalam yang dari kapun yang lembut, yang nyaman seperti itu gitu ya. Karena biasanya kalau jamur itu dia karena lembab gitu ya. Jadi lembab itu yang suka jamur itu pada hal-hal yang lembab itu dia suka. Jadi boleh konsumsi obat yang sama, tapi itu tadi harus mengikuti aturan ya. Jadi harus dihabiskan obatnya sesuai dengan aturan gitu. Jangan habis nggak ada gejala terus di stop gitu. Paling minimal kan harus 7 hari ya untuk pemberian obat topikal seperti itu. Baik, dokter. Mungkin sudah terjawab nih dari Mbak Arindi pertanyaannya. Mungkin mau disudahkan atau gimana dokter nih? Masih mau? Sudah ya, mungkin nanti bisa. Bisa dilanjut mungkin ya, di season hari kapan gitu. Oke, permintaan nih ya, request dari Ibu Latifah Samlan. Ya. Tentang apa nih Bu, kalau boleh request nih? Tentang nah, apa, tentang apa? Kita nanti bikin edukasi setiap. Materinya untuk ditaruh di flash disk bisa tidak? Bisa, oh, iya. Nanti bisa di WA ke nomor call center di bawah ya Bu, nanti saya kirim. Ya. Oh, okay. Karena dengan saya mau dilanjutkan ke Ibu Darmawanita. Oke, siap. Terima kasih Bunda Latifah. Mantap nih Bu. jangan lupa teman-teman, kakak-kakak, teretan RSMN semua, bisa bantu like dan subscribe YouTube kita, bisa bantu like Instagram kita di @RSU Muhammad Nur dan fanspage-nya untuk di Facebook. Jangan lupa juga yang punya Facebook, yang punya IG, yang punya YouTube, like pokoknya ya. Mungkin nanti kita bisa next time bisa request nih buat kita-kita panitia webinar untuk mau ngadain acara apa lagi nih di masa pandemi seperti ini. Mungkin salah satu dari contohnya dari Bunda Latifah nih, sangat beliau mungkin sudah berumur tapi bersemangat untuk dapetin ilmu kayak gitu. Iya, penting. Iya, penting Bunda. Untuk anak dan anggota. Iya. Nah, untuk dapat sertifikat gimana?
Untuk link sertifikat nanti bisa di kolom komentar. Kolom komentar. Iya. Di scroll di atas ya Bunda ya. Nanti di mana deh? Oh, ya. Mungkin sebelum saya tutup, saya akan bacakan pemenang door prize dan pemenang pulsa. Oh, baik-baik nih, dari permintaan dari panitia door prize dulu nih saya bacakan. Pemenang door prize BTS pada hari ini, yang pertama yaitu dari Dinas Sosial Jawa Timur UPT PSBR Pamekasan. Yeay, selamat ya. Ginsos. Selamat Ginsos. Nanti untuk hadiahnya bisa diambil di Rumah Sakit Muhammad Nur atau hubungi via call center. Yang kedua, door prize-nya dimenangkan oleh Kak Rika Umamah. Dan yang terakhir dari Keperawatan Bina Husada. Selamat kepada pemenang. Nanti untuk door prize-nya bisa diambil di Rumah Sakit Muhammad Nur. Sepertinya ini dokter panitia bingung. Dari tadi pertanyaannya begitu dahsyat. Kayaknya aku siap ya. Oh, nanti ini ada tambahan. Edukasi secara reguler aja setiap 3 bulan untuk memberikan pencerahan. Iya, mungkin nanti next time, dokter. Oke. Oke, mungkin ini ada tambahan nih lagi dokter. Dokter, teman-teman, Retan RSMN, kakak dan bunda. Pemenang door prize nih. Ada tambahan, panitia baik banget ini. Untuk Kak Masyita dan untuk Kak Dita Aprilia. Selamat ya untuk Kak Dita sama dan Kak Masyita. Nanti untuk door prize-nya bisa diambil di Rumah Sakit Muhammad Nur. Atau bisa menghubungi via call center. Nah, kayaknya yang deg-degan nih. Yang ditunggu-tunggu. Pemenang, saya akan membacakan pemenang pulsa 250.000, tapi untuk 5 orang pemenang ya. Saya bacakan. Untuk yang pertama, selamat kepada jeng-jeng-jeng, siapa ini ya? Ibu atau Bunda Latifah Samlat. Selamat Bunda, mendapatkan pulsa. Yeah. Terus yang kedua, oke, yang kedua nih, selamat kepada Kak Winda Kurniawati. Selamat Kak. Terus yang ketiga, saya berikan kepada Kak Farin dari SMK Bina Husada. Mana nih? Kak Farin, boleh open kamera, si hello sama MC nih, sama narasumber. Oh, gak ada ya? Mungkin lanjut. Selanjutnya, pemenang pulsa, yaitu selamat kepada Kak Devi. Kak Devi, dari SMK mana ya ini ya? Yang menanyakan tentang mengatasi gatal pada Miss V. Selamat ya Kak Devi. Oke, dan pemenang yang terakhir yaitu jatuh kepada Khairun Nisa, Kak Khairun Nisa dari Poltera yang menanyakan tentang kutil pada kelamin. Selamat kepada pemenang door prize pulsa Rp250.000. Lumayan dapat pulsa. Mending gini ya dokter, dengerin dari tadi anteng dapat pulsa gitu ya dokter ya. Nanya dapat pulsa daripada cuma scroll Instagram gitu ya. Mungkin nanti bisa kakak-kakak, bunda, sama teretan RSMN semua follow Instagram kami di SRSU Muhammad Nur. Nambah followers nih. Mungkin dijelaskan cara pengambilan di ini door prize-nya di tempat mana, jam berapa, mungkin biar mereka gini dokter, untuk pemenang bisa japri ke nomor call center. Kami panitia punya nomor HP dan nama-nama pemenangnya seperti itu. Nanti kita bisa ada seremonial sedikit mungkin nanti dokter. Nah, sebelum saya tutup, mungkin saya minta waktunya sebentar nih buat bunda, teretan RSMN dan kakak bisa open kamera untuk kita adakan sesi foto bersama. Kenang-kenangan nih dokter. Kapan lagi ketemu dokter spesialis cantik mau foto bersama.
Mungkin buat peserta, bunda, kakak, dan teretan RSMN semua bisa open kamera. Nanti saya akan jepret. Berikan senyuman terbaiknya nih. Yang pakai masker nggak bisa dong ini berarti. Nggak apa-apa, gaya boleh. Narsis boleh, dokter. Oh, gitu kan ya? Kapan lagi nih kita mau foto sama dokter spesialis cantik nih dari Rumah Sakit Muhammad Nur. Mungkin tunggu sebentar ya, teman-teman. Bentar ya, berikan senyuman terbaiknya. Mungkin ada yang belum nih, yang belum open kamera. Open kamera, Masita, Aulia, dari Portera, Anggraini, bisa open kamera. Bentar dokter, sebelum saya akhiri, ada sesi foto nih. Sudah open kamera belum? Belum ya. Pada malu-malu dokter yang mau open kamera. Mungkin berikan senyum terbaiknya nih dokter. Saya jepret nih. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Sebelum saya akhiri. Oh, saya akhiri nih ya. Gimana sih moderator nih? Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber pada siang hari ini, Dr. Linda STOG yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan ilmunya kepada teretan RSMN dan kakak maupun bunda semua yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin saya tutup ya, dokter. Sebelum acara diakhiri. Oh, sudah di. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teretan RSMN, kakak dan bunda yang sudah bergabung dan mengikuti acara BTS live streaming dalam YouTube RSU Muhammad Nur. Saya ucapkan juga terima kasih kepada panitia tentunya yang sudah support pada acara BTS. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk membagi ilmunya kepada kita semua. Mungkin saya akhiri dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live streaming selanjutnya. Dadah. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.